Assalamualaikum dan selamat datang ke Awi Vlog. Okey, hari ini aku nak tunjuk korang tentang cara servis Yamaha LC 135 dan beberapa sikit ilmu tentang minyak hitam lah. Sebab aku tengok sekarang ni ramai orang masih tak faham lagi tentang minyak hitam. So, ini motor aku LC, macam kau tengok kat gambar depan, itulah motor aku. So, nak tunggu apa lagi? Okey, untuk alat-alat yang diperlukan untuk tukar minyak hitam, corong, bekas dadah, T8, player, spanner, kalau boleh pakai spanner 19 lah. Itu comfort minyak hitam kan, takkan nak pakai TO Ice pula. So, jomlah kita buat. Okey, untuk pertama kali, dadah ni, dadah kat bawah, ambil spanner 19, kalau boleh pakai spanner ring lah. Ni, ada 19. Boleh pakai spanner ring lah, lagi elok. Mula power rubber dulu kat bawah ni. Rubber kita dapat. Power lantun je. Bawa pergi kerja. Nah kau hitam. Macam ni eh. Tempat masuk tu pulas. Pakai tangan dulu. Cara aku lah, mungkin ada orang pakai the top range. Mungkin berbeza-beza cara. Bila dah pakai tangan tu, ambil spanner 9 ni, ikat beli. Ikat elok-elok, pelan-pelan. Jangan sampai sempit. Ikat tu jangan kuat-kuat tau. Korang rasa macam dah okey. Saya macam dah ketat, okey. Jangan tak sangat. Kalau korang pakai tool yang salah, kalau korang tak pakai spanner yang macam ni, macam ni, ui, sempit kat bahagian bawah ni memang akan tinggi lah. Kau tengok punya hitam aku. Siapa pula lama mekat ni? Nampak? Hitam lekat habis ni. So sekarang ni, aku nak buka yang ni. Yang ni menggunakan T8 lah. Nak buka ni pun kena slow-slow tau. Ada cara. Kalau salah, sebab aku pernah silap, patah skru ni. Pelan-pelan jadi elok guna T lah. Ada T. Oh, jangan lupa kadar bawah tu. Dia punya o-ring ni cabut. O-ring ni pelan-pelan tau, jangan sampai terkoyak. Aku tak tahu yang ni ada tak spare part dia. Baik, pelan-pelan. Silap. Masuk elok tak tepi. So kita tarik filter dia. Filter kesilap eh. Oh, filter aku gunakan filter bumbon eh. Bumbon. Filter besi. Sebab filter besi ni dia boleh reuse balik. Kita boleh guna dia balik, kita boleh cuci dia balik. Kira bagus lah. Salah satunya dia menjimatkan duit. Tapi ada juga kata tak elok pakai filter, elok pakai filter kertas. Tapi bagi aku, janji ada filter, jangan tak ada filter juga. Dia seeloknya ada benisian angin. Tapi aku punya vacuum yang untuk yang video lepas tu kan, tak kuat sikit untuk tembak ni. Sebab dia jaring dia nipis. Korang tengok jaring dia nipis. So angin dia takut tak boleh nak tembus. So ini adalah filter besi ya. Dalam RM12 macam tu. Boleh guna balik, boleh cuci balik. Jangan pakai air lah. Korang lap-lap. Dengan petrol pun jangan pakai. So yang dalam ni silap. Silap dulu. Okay. So masuk. Dia punya ring ni tak
sini. Make sure yang lubang ni kat luar eh. Korang tengok ni, dia punya lekuk ni, punya bentuk ni, ah korang ikut je, follow je. Ah jijik macam ni. Macam ni kan. Lekuk ni kat sini. Pakai je lah. Okey, asal ketat je. Tak payah nak beria sangat. Dia duduk satu kerja je, dua kerja pula dah patah ni. Okey. Kita satu servis. Tak silap lah, minyak LB tu. Sorry lah korang, motor aku putus sebab aku dah lama tak basuh. Musim pun hujan ni. So nak basuh tu macam tak best. Jadi yang seterusnya, buka ni eh. Eh, silap buka ni. Aduh. Kita player. Jadi kita tuang minyak hitam. Pakai corong, dah siap getah dah. Senang. Senang kerja tu. Pakai yang ni, tahan ni. Ikut ukuran, korang kena pakai 800ml lah. Tapi untuk aku, untuk engine aku yang untuk motor aku yang dah modi ni, aku letak silter je lah. Masa standard pun aku letak silter, aku malah nak pening kepala. Ikut korang lah, kalau korang rasa nak letak silter, letak silter. Kalau korang nak ikut 800, ikut je 800. Kalau korang rasa ragu-ragu, jangan ikut aku. Ini aku tunjuk dia kena nak sebil. Okay. Buka. Buang, bismillahirrahmanirrahim. Jangan minum je bismillahirrahmanirrahim. Dia pun nak kena bismillahirrahmanirrahim juga. Apa kita buat dengan bismillah, okey? Masuk elok eh, yang masuk salah. Alright. Jadi okay, settle dah servis. Kita buat perbincangan tentang pasal tentang minyak hitam lah. Okay korang, alang-alang bercakap pasal minyak hitam ni, alang-alang pun dah tukar minyak hitam ni. So dah pegang botol depan mata. Aku explain sikit lah sebersedikit ilmu yang aku ada. Ramai akan tertanya kenapa aku pakai minyak kuning ni, sedangkan motor aku spek boleh katakan besar lah, 63, head pun dah tukar, bawah pun dah main gear, road pun dah tukar, oil pump dah tukar. Mesti orang tanya, eh bang, wih, kenapa kau pakai minyak kuning, kenapa tak pakai minyak motor ke apa ke. Okay, first thing bagi aku, aku pakai minyak ni, bagi aku spek untuk minyak ni cukup untuk motor aku. Sebab aku punya mindset untuk tukar minyak hitam ni atas kegunaan motor aku. Contoh, nak bagi contoh, kalau seminggu tu 3 kali aku naik genting, bermakna kali ketiga tu sampai je rumah aku dah kena tukar dengan minyak hitam. Sebab apa? Pergi ride yang main member, mana ada santai bro. Confirm kau race, confirm kau pulas punya motor kau kan. So kau gasak motor kau dalam keadaan yang lasak. So minyak ni bagi aku okey lah. So harga pun tak mahal, RM24. Kalau aku pakai, contoh kalau aku pakai Shell ni dia ada 4 tau. Merah, kuning, biru, silver. Merah tu adalah pure punya mineral, kuning adalah premium mineral, biru adalah semi-synthetic dan kelabu adalah full synthetic. So kalau aku pakai yang kelabu tu, sama juga aku akan kerap tukar minyak hitam. Sebab korang tak boleh samakan motor yang modi dengan motor yang
yang standard. Okay, kalau motor standard, korang nak pakai apa jenis minyak pun, full synthetic ke 200% synthetic pun, so tak ada masalah. Terpulang pada korang. Korang nak pakai, kalau motor standard tu, korang nak pakai apa-apa jenis minyak pun, kalau motor baru kan, okay, korang nak jaga motor tu, terpulang pada korang. Ini bagi pendapat akulah. Bagi aku, untuk kapcai, untuk ni, yang ni dah bersesuaian dah. Kalau korang nak pakai, stay kan, nak pakai motul ke apa, terpulang. Kira itu benefit lah pada motor korang. Okay, ini ibarat macam ni tau. Macam yang aku cakap, merah, kuning, biru, silver tu, di ibarat ni lah. Di ibarat T.O. Ice, Teh Ice, Milo Ice, Nescafe Ice. So aku orang nak mana satu. Kalau kau rasa nak sedap, ambil Nescafe Ice. Aku bagi motor kau minum Nescafe Ice. Kalau rasa T.O. Ice dah cukup, bagi T.O. Ice. Ha, itu aku nak boleh kata perumpamaan lah sebenarnya. So sekarang ni kita cerita pasal apa itu mineral, apa itu semi-synthetic, apa itu full synthetic. Okay, ini apa yang aku dah kaji eh. Kalau aku salah, tolong betulkan kat komen. Okay, minyak ni dia menggunakan base yang sama. Okay, perbezaan mineral ni, dia bagi aku macam premium mineral ni, dia mungkin ada campuran, kita panggil vitamin lah eh. So macam merah pure mineral. So maksudnya dia tak ada tambah vitamin. Dia hanya minyak semata-mata lah, senang kata, untuk pelincir saja. Untuk premium mineral ni, dia ada vitamin tambahan. Macam korang tengok active cleansing technology, mungkin dia dah tambah vitamin yang membersihkan enjin, yang menjaga clutch. Mungkin dari situ dia jaga motor korang. Okay, jadi untuk yang warna biru pula, biru tu adalah semi-synthetic. Semi-synthetic ni, dia adalah separuh mineral dan separuh lagi dia bahan full synthetic. Jadi untuk korang, kalau untuk motor standard yang okey-okey, bagi aku semi-synthetic tu dah okey dah rasanya. Bagi aku lah, tersangat-sangat okey dah kan. Ibarat kau bagi Milo Ice macam tadi kan, aku cakap macam kau bagi Milo Ice kat motor korang, semi-synthetic pun okey juga. Tapi kau nak lagi bagus, macam full synthetic pula, dia punya ciri-ciri dia, dia punya base minyak dia lagi cantik daripada, kira maksudnya dia punya vitamin tu lagi banyak. Sebab tu kalau korang tengok, kalau korang beli macam share tak silap aku, 100% full synthetic, bermaksud minyak tu sendiri vitamin dia tersangat-sangat banyak. Memang maksudnya dia akan jaga korang, selain daripada jaga korang punya enjin, dia akan membersihkan, dia akan jaga clutch, dia akan jaga gigi-gigi gear, dia akan jaga korang punya silinder block. Mungkin itu vitamin yang dia ada. Dan mungkin dia akan lebihkan lagi pelincir pada enjin korang. Maksudnya senanglah flow masuk ke dalam enjin-enjin korang. Sebab tu kalau korang tengok minyak-minyak full synthetic ni, dia orang punya grade 5, ada yang 15. 15 ni kira tebal jugalah sebenarnya. Elok ambil yang 10. 10 tu kira minyak tu cair tapi belakang 50. Dia cair tetapi dia boleh tahan panas. So sebab tu minyak full synthetic dia sangat-sangat-sangat mahal lah. Dia macam, ya macam aku cakap, Nescafe Ice kat kedai pun dah berapa, RM3 betul lah. So itulah dia sifat full synthetic. So terpulang pada poket sendiri sebenarnya. Minyak hitam ni sebenarnya ikut pada poket sendiri. Kalau korang rasa nak motor korang terbaik, pakailah full synthetic selagi boleh. Kau nak hantar, tak tahu lah, tapi ikutkan. Bagi aku, kau tukarlah minyak hitam apa pun, tapi kalau kau bawa macam orang kena rasuk, memang jahanam lah motor. Itu aku punya mindset lah. Sebab minyak hitam ni dia menjaga kau punya dalam, tapi kalau kau gasak dia macam anak tiri, habis, memang habis. Itu saja untuk penerangan tentang minyak hitam. So kalau korang masih tertanya lah, minyak apa nak pakai, kenapa 15W40, kenapa ada 15W50, apa benda semua ni kan, apa benda premium, apa benda semi-synthetic, apa benda full synthetic, tepuk korang boleh refer lah, korang boleh refer pada video ni. Oh ya, yeah. Dan satu penyebab dia kenapa aku pakai Shell Advance ni, satu, dia senang dapat. Harga dia RM24 je bro. Lepas tu, orang belilah minyak ni dekat
kat petrol pump. Bila beli kat petrol pump 100% ori. Sekarang ni banyak minyak tiruan bro. Minyak tiruan memang jahanam motor kau kalau kau pakai. Memang kata minyak dah ada guna, dia tapis balik. Memang jahanam lah. Memang dah, minyak tu dah tak ada protein. Dah tak ada vitamin untuk. Lepas tu kau pakai kat motor kau. Jadi apa tu lah. So kau beli yang Shell Evans ni kat tempat aku RM24. Dia ikut, bagi aku dia ikut setiap Shell lah. Sebab setiap Shell berlain harga. Dan korang make sure kau beli dekat petrol pump. Betul eh, ingat petrol pump tau. Tak kisahlah F7 700 ke, yang tak kisahlah minyak apa, pastikan ori. Tu yang aku cakap, ori. Okey, takkanlah beli kat petrol. Tak, kau beli logik lah. Takkanlah beli dekat petrol, dekat petrol pump lokal pun fake. Silap aku ini boleh check, tapi aku rasa tak payah kot. Sebab aku dah memang dah confident. Dah confident, aku memang yakin ini adalah minyak ori. So member aku pun aku recommend kau pakai minyak ni. Sebab tak payah, bagi aku tak payah nak pakai full static. Cukuplah setakat premium mineral. Premium mineral eh. So tu saja. Terima kasih kerana menonton. Harap korang suka. Jangan lupa like, komen dan share. Tekan button subscribe sini ha ni. Nampak ni? Ni. Tekan dan share. Suruh orang tengok. Harap video ni bermanfaat daripada korang. Kalau ada kurang, minta maaf lah ya. Okay. Terima kasih kerana menonton. Ciao.